Menristek atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional PRIN Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro menilai Indonesia cepat atau lambat pasti akan membangun tenaga nuklir. Menristek menilai saat ini Indonesia sedang mengembangkan banyak industri yang memerlukan konsumsi listrik dalam daya tinggi, termasuk smelter yang digunakan industri untuk memurnikan logam. Kepala Badan Tenaga Atom Nasional Anhar Riza Antariksawan mengatakan, saat ini rencana pembangunan PLTN tersebut sudah memasuki tahap studi kelayakan. Tahap tersebut diproyeksikan berlangsung dalam 2-3 tahun. Belum bisa diperkirakan kapan pembangunan PLTN dimulai, karena saat ini pun tahap studi kelayakan baru dimulai, ujarnya. Sementara itu, Badan Tenaga Atom Internasional IAEA menyatakan kesiapan mereka untuk membantu Indonesia jika ingin membangun pembangkit tenaga listrik nuklir. Yukiya menyatakan IAEA akan mendukung karena tenaga nuklir merupakan salah satu sumber listrik yang paling ramah lingkungan. Namun, Yukiya menegaskan bahwa IAEA tidak akan mengintervensi dan menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia. Keputusan itu terserah pada Indonesia dan kami tidak mengintervensi keputusan itu. Namun, jika Indonesia ingin memakai tenaga nuklir, kami dapat membantu penggunaan tenaga nuklir dengan aman dan berkesinambungan, kata diplomat Jepang yang terpilih sebagai Ketua Badan Atom Dunia pada Juli 2009 itu. Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas Kemenristek Dikti Agus Puji Prasetyono mengatakan, kajian pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Jepara, Jawa Tengah telah dilakukan pada 2012. Sementara, kajian di Bangka dan di Kalimantan Barat secara berturut-turut dilakukan pada 2012 dan 2014. Saat ini, kajian PLTN di NTB masih dilakukan. Agus mengatakan, dari 4 wilayah tersebut, Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan sambutan yang cukup positif untuk mengembangkan PLTN. Terlebih, Kalimantan Barat ingin menjadi provinsi industri dan menyiapkan kecukupan energi listrik dalam rangka menyongsong rencana pemindahan ibu kota baru. Agus menilai, ada 3 jenis pembangkitan energi bersih yang mampu dikembangkan dengan kapasitas besar, yakni air, geotermal, dan nuklir. Hanya saja, pembangkit tenaga nuklir dan geotermal memiliki kelemahan. Seperti misalnya pembangkit geotermal yang harus dibangun pada kawasan Ring of Fire ataupun tenaga air yang tidak semua area memadai untuk dikembangkan pembangkitan. Sementara itu, Menristek mengungkapkan, masih ada beberapa kalangan yang belum percaya Indonesia sudah menguasai teknologi nuklir untuk maksud damai, menjalankan operasional tenaga nuklir, dan menjaga reaktor nuklir untuk penelitian dan pengembangan tersebut, sehingga dapat dikatakan Indonesia sudah sangat siap mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurut Bambang, tidak hanya dikontrol Badan Tenaga Nuklir Nasional, BATAN, namun juga diawasi langsung oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BAPETEN, dan Badan Internasional Energi Atom, The International Atomic Energy Agency, IAEA. Ketiga reaktor tersebut terletak di Serpong, Tangerang Selatan, Bandung, dan Yogyakarta. Isu mengenai pembangunan PLTN di Indonesia ini sudah lama bergulir. Sejumlah perusahaan asing seperti dari China dan Rusia bahkan sudah menawarkan kerjasama untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia. Wow, semoga cepat terwujud ya.